Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sudah mandi belum? Sudah gosok gigi? Iya, hebat semuanya. Jangan lupa sarapan dulu. Nah, siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Angkat tangannya, tundukkan kepala, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman, warzukni fahman. Amin. Ya, hari ini adalah hari Kamis ya. Kita masih meneruskan tema yang kemarin, pembelajaran tentang tanaman sayuran. Nah, kali ini Bu Nur punya sayur apa ya? Kira-kira teman-teman tahu nggak? Warnanya orange atau jingga. Bentuknya panjang. Sehat buat mata. Iya, ada yang tahu apa itu? Iya, betul. Itu adalah wortel. Teman-teman, siapa yang di sini suka makan wortel? Oke, semuanya pasti suka ya. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus makan sayur? Iya, betul, tentu saja. Karena dengan makan sayur, kita akan menjadi sehat. Ya, kemudian buang air besar juga jadi lancar ya, tidak keras itu. Terus kemudian sayur itu banyak mengandung vitamin dan mineral yang berguna untuk tubuh kita. Nah, teman-teman, sebelum kita atau ibu kita masak sayur ya, harus diapain dulu kira-kira sayurannya? Apa langsung dimasak atau langsung dimakan? Tidak, yang pertama adalah kita harus cuci dulu, betul, supaya bersih ketika dimasak ataupun dimakan. Nah, Bu Nur punya nyanyian nih yang tentang suka wortel. Satu-satu aku ambil wortel, dua-dua aku cuci wortel, tiga-tiga aku masak wortel, satu, dua, tiga aku suka wortel. Iya, ah, hebat semuanya. Nah, sekarang kita akan berkreasi, yaitu membuat gambar dari wortel. Wah, kok bisa? Bisa saja. Nah, teman-teman, ujung wortel nih kan kita tidak masak nih, nanti dipotong sama mama atau sama bunda. Nah, bekas wortelnya ini kita bisa buat kreasi, yaitu kita jiplak seperti gambar ini. Tuh, bagus tidak? Kita jiplak gambarnya hingga menjadi bunga. Caranya bagaimana? Nah, yang perlu teman-teman persiapkan adalah satu, potongan wortel. Kemudian yang kedua adalah pewarna. Boleh pakai pewarna makanan ya. Nanti tanya sama mamahnya. Yang ketiga adalah wadah atau tempat untuk menaruh pewarna makanannya. Lalu kemudian yang keempat kertasnya. Kemudian yang kelima adalah alat tulis. Boleh pakai spidol ataupun pensil. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita saksikan berikut ini. Tada! Setelah semua bahan dan peralatan dipersiapkan, kita mulai. Tuangkan pewarnanya ke dalam wadah. Di sini Bu Guru pakai warna merah ya. Nanti kalian boleh pakai warna apa saja. Setelah itu kita tutup kembali. Lalu ambil potongan wortel atau ujungnya yang sudah tidak terpakai. Nah, kita celupkan ke dalam cat tadi pewarna, kemudian dicap ceplek. Nah, kita bentuk melingkar
seperti bunga. Ya. Kita cap, kalau misalnya sudah kurang warnanya, kita ambil lagi, kita cap lagi. Nah, sampai berjumlah 6 lingkaran. Boleh nanti kalian kalau lebih ya. Lalu setelah itu, setelah jadi bunganya, kita gambar tangkainya. Kemudian ada daunnya. Nah, daunnya bisa di kanan atau kiri. Kita percantik lagi. Nanti anak-anak boleh yang lebih bagus lagi. Nah, Bu Guru di sini gambar pot bunganya. Tara, sudah deh, selesai. Bagus tidak? Nah, ini dia hasil karya kita nanti. Nah, gimana tadi membuat prakaryanya? Bagus bukan? Iya, nanti anak-anak coba di rumah ya. Minta bantuan sama ayah atau ibu atau mamah dan papa. Waktunya kuis. Jawab pertanyaan berikut dengan benar ya. Apa warna wortel? A. Jingga. B. Coklat. Jawabannya jingga. Wortel mengandung vitamin A untuk kesehatan. A. Telinga. B. Mata. Jawabannya mata. Wortel dicuci menggunakan A. Air bersih. B. Pewarna. Jawabannya adalah air bersih. Alhamdulillah, kamu berhasil dapat bintang. Iya. Wah, selesai kegiatan kita hari ini. Anak-anak masih ingat apa saja tadi kegiatannya? Iya, yang pertama adalah kita mengenal tentang wortel, ciri-ciri wortel. Kemudian juga apa? Iya, kita mencuci wortel ya dan bernyanyi lagu Aku Suka Wortel. Satu-satu aku ambil wortel, dua-dua aku cuci wortel, tiga-tiga aku masak wortel, satu, dua, tiga, aku suka wortel. Nah, dan yang terakhir adalah membuat prakarya dengan mencap dengan wortel. Oke, sekian hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Jangan lupa ditunggu ya video atau foto tugasnya hari ini, kirim ke Bu Guru. Nah, jangan lupa sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ya, angkat tangannya, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa kita harus tetap jaga kesehatan. Bukan hanya sayuran saja yang dicuci. Kita juga harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan lupa ketika keluar kita harus memakai masker dan menjaga jarak ya, jangan berkerumun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.